makan langsung cuy. Ya. Tuh, iya. Terus, terus, terus. Right. Oke, Mas Bro, gede. Ini. Mantap, Mas Bro. Duh. Pecah. Kenapa ini, cuy? Terus. Ya, makan. Makan cuy. Strike. Iya, yeah. Mas Bro strike lagi. Ini mantap Mas Bro. Gede. Udih. Ini. Strike. Ini cuy. Strike. Ini mantap Mas Bro. Gede. Wah, kayaknya beda nih cari tarikan cuy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya GSM. Oke, Mas Bro, di siang hari ini sangat cerah, Mas Bro ya. Tepatnya hari weekend. Kita mancing lagi bersama Bang Din, tapi kita mau mancing ke Dam Ijo. Dam Ijo sekarang jarang pemancing ke situ ya, dikarenakan kemarin katanya cuacanya jelek. Tapi kita coba aja ke sana, siapa tahu ada hasilnya. Oke, kita let's go. Oke, Mas Bro, kita nyari kepiting dulu di sini ya, buat umpan. Kepiting ini nih cuy. Ini nyari kepiting. Oke Mas Bro, jadi saya dapat beberapa ekor kepiting ya. Nanti kita coba di dam ya. Cuma ukurannya ini kecil-kecil Mas Bro. Oke, mudah-mudahan gacor Mas Bro. Oke teman-teman, jadi kondisi air sekarang ya, jadi seperti ini, ombaknya gede, surut. Oke, kita ke sana ke ujung, let's go. Oke Mas Bro, kita cobain ya menggunakan apa namanya kepiting. Cuma kepiting ini kecil-kecil cuy. Ini Mas Bro, kepiting. Soalnya aku kalau mancing kerapu itu kadang-kadang di mulutnya ada kepiting ya Mas Bro. Kaitkan. Mudah-mudahan gacor Mas Bro ya. Sebelumnya aku pernah nyoba ini, tapi ikan butet. Iya apa ikan ikan barongsai Mas Bro. Ya Mas Bro, kita coba di sini ya. Rod. Ada berat. Dimakan langsung cuy. Tuh iya, terus strike. Oke Mas Bro, gede ini. Mantap Mas Bro. Pecah. Kenapa ini cuy? Sembilang cuy. Edan Bang Din. Pakai kepiting cuy. Ini nggak ada hanif nih. Ini ada yang mesen patilnya nih Mas Bro ya. Katanya buat pohon. Kepiting. Oh no. Ketulang-tulang aja makanya. Ini Mas Bro, jadi ada yang mesen ini patil. Jadi kita harus berhati-hati. Masukin ke sini aja Mas Bro. Oke Mas Bro, kita lanjut ya. Ini ring Mas Bro, duh. Pada mati ininya apa namanya tuh? Ini apa tuh kepitingnya ya? Oke, kita lanjut Mas Bro. Oke Mas Bro, kita cobain lagi ya menggunakan kepiting. Serot. Nyangkut sih. Ada cek.
Makan cuy, makan cuy. Terus tuh. Strike. Ini cuy, strike. Ini mantap pas bro. Gede gede gede. Wah, kayaknya beda nih cari tarikan cuy. Ayo terus. Kepiting cuy. Yos. Bagus. Mantap. Bro, pakai kepiting. Aduh, sakit hatiku. Di sini ya, saya menggunakan udang ya, dikarenakan apa kepitingnya pada lepas mas bro, pada kabur ya, nama juga kepiting kecil-kecil ya, keluar dari lubang kayaknya tuh. Ikannya pada kemana? Sepi amat. Krap. Krap. Ayo makan makan makan. Cuy, strike. Iya, mas bro strike lagi. Ini mantap mas bro. Gede. Udah. Wah, kayaknya sebilang lagi nih kayaknya. Tuh kan. Mantap mas bro. Bangun. Panen Sumiati mas bro. Ini gacor ya. Ini ukuran segede semua mas bro. Tuh. Gacor. Dan hasilnya itnya. Oke mas bro, terima kasih yang sudah menyimak. Mungkin vlog mancingnya sampai di sini aja, dikarenakan mendung mas bro ya. Padahal waktu siang itu cerah. Nah, kemungkinan nah, namanya juga alam ya, tidak bisa tertebak. Hasilnya ikan sembilang mas bro, 3. Alhamdulillah ya. Meskipun gak dapat target ikan kerapu, ya kita syukuri aja. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Salam GSMB, selamat sore. Sampai jumpa, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke mas bro, saya tadi apa namanya tuh kerap pulang ya, kita kehujan di tengah jalan, di tengah tambak ini tuh tersiksa gitu. Kita harus dorong mas bro, kalau nggak dorong susah. Aduh.
kurang aja lah, sedikit lagi. Halo, bikin biasa. Mati ini dulu. Alhamdulillah. Masya Allah perjuangan. Iya. Itu. Dorong terus. Iya. Alhamdulillah. Aduh. Iya. Terima kasih sudah menyimak ini petualangan saya. Hujan kita tadi mancing di dam di sana. Hasilnya ikan sumiran 3 ekor. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.